SD nanya-nanya. Gitu aja. Pin kemarin udah jadi panggung. Ada enggak kira-kira? Oh, kita baru rilis single 2. Jadi judulnya satu lagu lama tapi kita remake dengan orkestra, judulnya Semua Tentangmu. Satu lagi kita baru ngisi soundtrack salah satu game, dan itu judulnya The Heroes, itu juga lagi lumayan rame. Jadi baru rilis 2. Okay. Gitu. Pin kemarin ikut misi yang berdenang berdua kan? Oh iya, kita bangun di situ. Yang kemarin kan harus batal ya? Kita kebagian bangun sih. Kebagian bangun, oke. Okay. Tapi kemarin harus dibatalkan karena melihat katanya sih kayak banyak yang pingsan ya. Pas kita mau juga sebenarnya ada sih yang pertanyaannya si yang di berenang. Iya, kita melihat kemarin akhirnya di hari ketiga dibatalkan karena banyak teman musisi yang harusnya manggung. Lu gimana? Kita prihatin mestinya. Kita empati banget kan. Lucu ya kita berdua. Pastilah kita enggak condone tragedi-tragedi di panggung lah. Jadi tapi saya rasa panitia tuh sebenarnya udah melakukan yang terbaik, cuman mungkin crowd control-nya lagi enggak kondusif aja gitu. Kalau kemarin Fiera Del manggung sendiri gimana? Kan ada kostum Halloween kemarin. Sebenarnya kita enggak niat Halloween, cuman kebetulan kayak Halloween juga ya, karena kan tanggalnya lagi pas. Waktu itu memang aku pernah bilang Widi, gue pengen sekali-kali pakai sayap gitu. Terus Widi oblige ideku dengan dia kembangin lebih keren. Oh, sekalian aja ada balet, ada apa lagi, terus the dancer, terus saya tuh beda-beda di pink, rasa hitam, saya putih gitu. Jadi ternyata pas banget pas Halloween gitu ya, udah seru sih. Tapi emang kostum Halloweennya sendiri dirancang khusus untuk siapa sih kali ini? Sebenarnya udah Halloween emang Kevin kebetulan saat itu pengen saya, kebetulan mungkin ternyata lagi Halloween kan, jadi ini sayap doang. Jadi Kevin pengen sayap, ya udah gue cari deh di apa toko-toko online ini lo sayap dia pakai, ayo kita perform pakai sayap, udah kurang lebih kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi prihatin banget kita soal kejadian yang di Senayan, seterkejut itu, seenggak nyangka itu, kita benar-benar mikirin dan kita berdoa buat mereka-mereka, ya kita doa yang terbaik deh buat siapapun yang mungkin merasa dirugikan atau udah mengalami hal musibah yang cukup tidak ya, cukup sedih lah pokoknya, kurang lebih kayak gitu. Soalnya ketika kita manggung pun kita ya kita mendengar beberapa berita, tapi kita juga tetap masa kayak gitu, ya udah itu aman nggak, kita akan tetap mikirin pasti, kurang lebih kayak gitu dari Fiera. Tapi emang tiap tahunnya Fiera pada kali pengennya nggak bisa pas kemarin pas lagi manggung mulu gitu. Iya, bertahun-tahun pengen banget. Kalau gue ya, aku pengen batal Halloween tapi nggak pernah aku sampai sekali doang. Berarti kemarin mau ngomong sama Halloween. Oke. Trik-trik yang Halloween di Taiwan pun ada komentar ya. Iya, itu tentang Taiwan kayak meninggal ya. Ya, terus terang turut berduka cita untuk